dengan Dimazing dan sekarang di hari kelima di Jepang dan backlight. What? Tadi backlight habis-habisan, gue terpaksa jalannya kayak gini. Dan hari ini gue sama teman gue mau nonton film Kimi no Na wa, ya. Kimi no Na wa di bioskop. Untuk pertama kalinya kita nggak lihat streaming atau channel atau ngedownload. And tempatnya ada di daerah Shinjuku. Jadi kita mau ke sana, ke Shinjuku naik bus lagi kayak kemarin. But ini pertama kalinya gue menonton di bioskop, jadi kinda excited at the time. Dan kemungkinan kita akan ke Akiba lagi atau ke Nakano, tergantung dari waktunya. Karena kita buru-buru ketemu, bukan buru-buru sih, takut waktunya nggak capek, soalnya 41 menit kesananya. Jadi ya kita langsung jalan, nggak pakai makan dulu, mungkin makannya di sana. So anyway, see you guys. Gua akan kasih tahu gimana bioskopnya, gimana bioskopnya, dan nggak akan gua rekam filmnya. Anyway, see you. Tadi habis nonton Kimi no Na wa. Best anime ever. Best movie anime ever I ever seen. Gua harus nonton daripada. Gua harus nonton. Pada kasihan lu buat yang lu belum nonton di sekarang, gua nontonnya di bioskop belakang tuh. And wow. Gua sampai beli posternya satu. Poster satu. Dan di atas ada kepala Godzilla. Damn, pokoknya recommended lah. Sekarang nggak tahu mau kemana, nanti kita lihat aja dulu bentar deh. Jalan-jalan aja kali. See you in a little bit. Oke, saya pas tengah sama teman-teman gue. Teman-teman. Guys, gue ketemu Deju. Ini Jo. Oh my god. Oh my, so I'm in a smart door event here. There are so many bikes. Kok bahasa Inggris sih ini? Jadi sini tempat smart door banyak banget. Jadi ini buka event kecil-kecilan di sini. Dan ini Jenny Chu-nya lagi ngomong-ngomong. I'm going to go to the next one.
Huh? You have for TGS? No, I don't. My friend going to TGS. I don't have any money to go there. Okay. Now. You guys from Indonesia? Okay. So you not go FID? No, okay. You don't go to FID. Wow. This is an honor to me. Okay, nice to meet you. Oh my God. Like, relax. Anyway, so how long, how long are you guys in town? 25th. Oh, that's nice. 25th. Going to Osaka. Going to Osaka, yeah. And the other one is working in here. Oh. Yeah. Oh, you working here? Yeah, still studying. Oh, studying? Studying, yeah. Basically, I'm stuck in here. Oh. You're stuck here, okay. Because you want to be back in Indonesia? I don't know. Oh, really? Sure. Tadi udah makan kare best ranking dua ada enak. Gak tahu ranking pertama berapa tadi Asian Curry ya. Jauh tempat ira-ira tadi jalan-jalan tapi worth it lah. Makasih Bung Dana. Sekarang Yakiba gue udah gak bisa belanja antara gue gak tahu mau beli apa lagi atau gak punya uang. Cuman yang gue lakukan sekarang adalah bermain kangkulele lagi. Ya, mari kita main. Dan itulah akhir dari hari kelima di Jepang. Dan besok adalah hari terakhir di Tokyo. Gue akan kangen Tokyo. Orang bilang Tokyo cuma gak ada apa-apanya, tapi gue lebih ke Akihabara, jadi ya kangennya ada banyak sih ya. Di hari ke-7 kita akan di Osaka. Gue gak tau mau kemana aja, tapi di sana mau lihat apa aja dan gak tau deh ada apa aja. Gak tau banyak video untuk hari ini karena kecapean dan lain-lainnya. So anyway, that's it guys. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan like kalau suka video dan subscribe buat video baru. Tulis komen tentang apa aja yang mau tulis, serah. Di sini Dimas Zing. Sampai jumpa.